Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi mempertabatkan Polis Diraja Malaysia dan meletakkannya kembali ke landasan yang betul, saya telah menetapkan tiga fokus utama yang perlu sama-sama kita hayati, iaitu pertama, meningkatkan integriti dan accountability. Yang kedua, mempertingkatkan tahap sistem penyampaian perkhidmatan atau service delivery. Dan yang ketiga, mendukung pelaksanaan Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis IPCMC. Ini saya tujukan kepada warga Polis Diraja Malaysia. Saya amat berharap sekembalinya tuan-tuan dan puan-puan ke formasi masing-masing kelab agar dapat terus berpegang teguh kepada fokus keutamaan tersebut dalam mempertingkatkan profesionalisme dan mempertahankan integriti diri. Kita mesti berani mengakui hakikat bahawa PDRM telah sekian lama dibelenggu dengan pelbagai kesalahan diri sendiri. Rasuah, salah guna kuasa, nagihan dadah dan pelbagai lagi kesalahan-kesalahan yang telah sekian lama dilakukan oleh bukan segelintir tetapi ramai di antara kita. So kita mesti berani mengakui hakikat tersebut supaya kita dapat menoleh ke hadapan, memandang ke hadapan untuk mengubah diri kita. Dan sudah beberapa kali saya menyatakan dalam forum-forum sebelum ini, sekiranya kita masih lagi sombong, mementingkan diri sendiri dan enggan mengakui kesalahan kita, kita tidak akan ke mana-mana. So slogan yang kita canang-canangkan untuk menjadikan pasukan Polis Diraja Malaysia ini sebagai bertaraf world class akan menjadi omong-omong kosong saja. Kita telah banyak berusaha mengaburi mata masyarakat dengan melaung-laungkan slogan bahawa PDRM ini adalah pasukan di mana negara banyak terhutang budi. Kerana kita telah pun bersama-sama dengan angkatan tentera telah berjaya menewaskan pemberontakan bersenjata Parti Komunis Melaya. Dan kejayaan inilah yang kita momok-momokkan di mana-mana saja. Dan yang paling menyedihkan ialah apabila sejarah kejayaan ini kita gunakan untuk nak menggertak kerajaan supaya kita diberikan layanan yang lebih daripada yang sepatutnya. Ini adalah satu perbuatan yang tidak baik, ya.